Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladun wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad bagi wasal rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat yang panjang, nikmat yang tidak terhingga. Kita memiliki usia yang panjang sehingga pada pagi ini masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis yang sangat mulia, majlis talabul ilmi, sebuah kewajiban yang tidak mengenal kata akhir ya, tidak mengenal batas usia mencari ilmu itu. Kapan saja tetap wajibnya, tidak hilang-hilang ya. Kalau kewajiban yang lain, naik haji satu kali sudah hilang kewajibannya. Zakat juga wajibnya kalau kita memiliki harta. Bulan puasa Ramadan, puasa juga wajibnya Ramadan. Tapi kalau mencari ilmu wajibnya kapan saja, setiap saat dan di mana saja. Alhamdulillah pada pagi ini meskipun jamaah kita semakin berkurang ya, karena kita mencari ilmu tidak melihat jumlahnya, yang penting mau berapa saja, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, kita akan tetap jalan. Dan kalau kita lihat di dalam misalnya film kungfu Cina itu, mengapa tuh yang suka hebat-hebat kungfunya, si Jet Li yang gitu, kenapa hebat bisa mengalahkan banyak orang? Karena gurunya satu, muridnya satu. Bayangkan ya. Jadi lebih hebat muridnya, kalau semakin sedikit itu harus semakin lebih hebat muridnya biasanya. Kalau satu orang guru muridnya 70, dengan satu orang guru muridnya 5, itu harus yang lebih hebat yang 5. Karena mungkin ilmunya nyerap semua ke murid-muridnya kan. Jadi 1 dibagi 5 dengan 1 dibagi 70. Jadi kita mau banyak mau sedikit, kita akan jalan saja. Mudah-mudahan nanti setelah yang sekarang sedang pada berlibur ke Indonesia, nanti mereka kembali lagi ke sini dan membawa apa itu namanya semangat baru untuk melanjutkan kembali perjuangan di Wesel. Pada hari ini Ustaz Gun Gun tidak hadir karena beliau juga sedang ke Indonesia. Saya tidak tahu beliau perginya mendadak, katanya hanya 2 minggu saja. Jadi malam tahun baru itu di pesawat Pak Uki. Di malam tahun baru mungkin dia nggak tahu lihat kembang apinya di mana. Tapi saya dengar kemarin ada teman saya yang baru pulang dari Indonesia, sama juga kalau Ustaz Gun Gun tahun barunya dari sini ke sana, kalau dia dari sana ke sini di pesawat di Garuda, katanya padahal di Garuda. Dia ditawari champagne katanya. Anak kecil, untuk anaknya kan 18 tahun, 17 tahun lah saya. Cuma saya kaget loh, kok Garuda kok menawarkan champagne untuk pesta ulang tahun di atas pesawat? Saya kaget saja. Kok Garuda sangat gaul gitu kan. Kita aja di Melbourne gak pernah kita minum-minum champagne. Paling banter kita kan teh, lihat aja teh pagi gini kan. Gak tahu itu. Dia ditawari katanya champagne. Wah, saya cuma kaget saja. Kok Garuda? Wah, biasanya gudeg kata Pak Uge kan. Kok sekarang berubah dari gudeg menjadi champagne ya? Sejak kapan itu? Jangan-jangan sampean itu, bukan mungkin champagne ya. Pada pagi ini insya Allah Ustaz Usep sudah siap ya. Kita undang sengaja jauh-jauh dari Sukabumi ini sengaja. Sengaja kita undang ke sini karena itu tadi katanya kata, karena Pak Gun Gun tidak ada. Jadi Pak Gun Gun dari Melbourne ke Indonesia, sekarang kita ambil dari Indonesia ke sini gantiannya supaya Wesel tetap tidak kosong. Insya Allah Pak Ustaz nanti akan membawakan topiknya isti'adah. Isti'adah itu apa itu nanti Pak Ustaz yang akan menjelaskan. Dan nanti keduanya seperti biasa saya sebagai supir tembak ya. Jadi kalau pembicaranya nanti tidak ada, ya saya siap untuk shooting driver itu ya, supir tembak ya biasanya gitu ya. Dan insya Allah kalau minggu depan nanti, karena masih Pak Gunung masih tidak ada, insya Allah Pak Adi akan
apa namanya mengisi kajian, dan juga saya sudah mengontak Ustaz Yanyan Mulyana, insya Allah katanya hadapan sudah juga siap untuk mengisi kajian di Westel. Saya persilahkan kepada Pak Usep untuk memulai. Satu jam juga boleh, dua jam juga boleh, silahkan sekuatnya lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abu. Assalamualaika ayuhan nabiyyu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak Ibu majelis Masjid Westel yang saya hormati. Topik yang akan saya sampaikan pada kuliah subuh ini adalah isti'adah. Isti'adah gitu. Tujuannya adalah untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah melalui bacaan yang biasa kita baca pendek sekali, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu isti'adzah yang sangat terkenal sekali. Sesungguhnya banyak sekali bacaan isti'adzah itu dan sudah dipraktekan sejak As-Sayyidah Aminah, ibu yang mengandung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan isti'adzah yang lebih panjang. Ada juga isti'adzah yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga panjang. Bahkan dalam tradisi para imam Ahlul Bait itu ada sendiri-sendiri isti'adzahnya. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba berbagi sedikit ilmu tentang isti'adzah. Sulit sekali memahaminya, tapi kira-kira hal-hal yang ada yang mampu saya pelajari gitu. Tidak terlalu mendalam, tetapi mudah-mudahan bisa membawa kita kepada keteguhan iman melalui bacaan ini. Isti'adzah ya, pakai za titik ya, azza al-munaqqatah, huruf da-nya, dal-nya, dal yang ada titiknya. Itu dari kata azza ya'udzu ya, azza bihi, kemudian juga ta'awwadza bihi, ista'adza bihi, itu artinya sama, mencari perlindungan gitu. Mencari perlindungan dalam bahasa Arab, isti'adzah itu memiliki beberapa sinonim. Di antaranya, bila mana kita sulit menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang akan merongrong kita, kita meminta pertolongan. Nah, itu disebut dengan istighatsah. Itu juga isti'adzah. Jadi kata lain dari isti'adzah adalah istighatsah. Seringkali kita di Indonesia mendengar kata istighatsah ini, terutama dari kalangan Nahdiyin ya. Lepas dari kepentingan politik.
ketika ada serangan terhadap Gus Dur, dianggap yang menyerang itu adalah musuh-musuh yang sulit untuk ditumbangkan, dihadapi, kemudian melakukan istighosah, mencari perlindungan kepada Allah. Bila mana kita menghadapi musuh juga, misalnya yang kita anggap musuh apa saja gitu dan sulit kita hadapi, kita meminta penjagaan. Itu namanya isti'asom, kata lain dari isti'azah. Nabi itu adalah maksum, ya. Maksum, terjaga dari kesalahan. Kata lain dari isti'azah itu adalah juga iltija. Kalau kita merasa cemas, anxiety gitu ya, cemas, khawatir, takut, dan itu susah kita obati, kita melakukan iltija, mencari ketentraman kepada Allah. Itu juga isti'azah. Kalau kita bayangkan kita masuk jurang, atau sumur gitu, dan tidak bisa naik kecuali ada satu ranting ke bawah. Hanya ranting itulah kita bisa berpegang, dan dengan itu kita bisa naik ke atas. Nah, jadi mencari gantungan itu biasa dalam bahasa Arab disebut dengan iltishaq. Itu juga isti'azah. Jadi mengerahkan seluruh tubuh kita, menggantungkan diri pada tali itu. Itu iltishaq. Arti lain dari isti'azah. Kalau kita berada di laut, mana saja, di laut Pelabuhan Ratu atau di mana gitu, terbawa ombak misalnya, terus, dan itu arusnya arus berbenturan, dan tidak ada orang yang tahu bahwa kita terbawa ombak, tapi di sana ada kayu misalnya. Dengan kayu itu kita berharap bisa selamat sambil baca-baca ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Nah, itu kita dalam keadaan istijaroh, meminta bantuan. Itu juga adalah isti'azah. Jadi kata lain daripada isti'azah kira-kira ada 5. Jadi istighosah, mencari perlindungan, isti'som, mencari penjagaan, iltija, mencari ketentraman, iltishaq, mencari kebergantungan, dan istijaroh, mencari bantuan. Karena itu untuk isti'azah ada syarat yang harus kita lalui. Untuk isti'azah itu mungkin jarang dikemukakan, meskipun hal ini hal yang biasa, kecil. Syaratnya adalah ada 3 kita yang harus kita lalui. Yang pertama ilmun, ilmu, kita harus punya ilmu. Yang kedua halun, hal dalam bahasa Arab itu hal. Misalnya hal itu saya minum sambil duduk, sambil duduknya itu hal. Saya minum sambil lari, hal, sambil larinya itu hal. Jadi bisa diartikan hal itu bukan perkara atau perihal, tapi attitude gitu kira-kira. Nah, yang ketiga syaratnya adalah amal, performance. Ilmun di sini dimaksud 2, yaitu ilmun, ilmu zillatil ubudiyah. Nah, itu ilmu. Yang pertama ilmu mengetahui kehinaan kita sebagai hamba Allah, bahwa kita tuh hina gitu. Apapun pangkatnya, apapun derajatnya, kita itu hina di depan Allah. Ya, kita harus mengakui
Zillah itu kita kenal dalam tuzillu mangtasha wa tuizu mangtasha biadikal khair, ya. Allah itu bisa menghinakan, memuliakan orang semulia-mulianya dan bisa menghinakan orang sehina-hinanya. Waktu kasus Agim tiba-tiba ibu-ibu tidak mau datang ke Darut Tauhid, ada seorang kiai, ya begitulah Allah. Tu izu mang tasya, katanya. Waktu zilu mang tasya. Engkau ya Allah mengangkat siapapun yang kau kendaki dan menghinakan siapapun yang kau kendaki. Jadi banyak orang yang sudah melambung tinggi hancur gara-gara sebuah mass media atau sebuah foto gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kita itu hina. Dan kita harus tahu siapa kita. Siapa kita dan siapa orang yang kita mintai untuknya pertolongan dari Allah. Dan biasanya doain ya, saya mau belajar, doain ya. Nah, kita selalu mendoakan anak kita. Nah, kita juga harus tahu siapa yang kita mintai untuknya perlindungan dari Allah. Dengan kata lain, zillatul ubudiyah ini adalah kita harus mengetahui kelemahan kita. Para ulama itu memberikan syarat seperti ini, barangkali karena betapa sulitnya manusia memahami dirinya sendiri, tapi lebih mudah memahami orang lain. Kalau ke Yunani katanya, di situ ada banyak peninggalan zaman dahulu. Di situ ada kalimat "Ken Uzel", artinya kenali dirimu sendiri. Saking susah orang dari sejak dulu mengenali dirinya sendiri, dari sejak Qabil, bahkan namanya juga Qabil, artinya Qatil, gitu. The killer, gitu. Sudah tahu tidak mau sama Qabil, gitu ya. Tapi tidak mau memahami bahwa orang lain tidak mau sama saya, gitu. Ilmu yang kedua adalah izzatul rububiyah, ya. Yaitu mengetahui kemuliaan Allah. Kita harus tahu kemuliaan Allah. Bagaimanapun, dalam keadaan apapun, Allah lebih mulia. Baik dalam keadaan kita dihinakan, terhina, terpepet, Allah maha mulia. Nah, dengan ilmu seperti itu akan membawa kita kepada hal gitu, attitude tawadu, lemah lembut, attitude hilmun gitu. Kemudian hati kita bergetar, jantung kita berdebar, perasaan kita merasa hancur gitu. Sehingga muncul keinginan keras dalam diri kita untuk mencari perlindungan kepada Allah. Nah, urutan itu. Jadi ilmun, halun, nah itu. Kemudian dari keinginan keras itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita untuk selalu terus mencari perlindungan kepada Allah. Nah itu. Amalun, apa saja. Jadi seperti kalau kemarin tuh hari Sabtu panas, kira-kira 41 derajat atau 43 derajat Celsius. Cari pelindungan semua ke living room. Waduh. Terus Abu, untuk di situ ada ini ya. Karena di situ ada kipas angin AC ya. Ada cool, ada high cool di situ, cari perlindungan. Nah, jadi berangkatnya dari kamar ke living room itu performance. Gitu. Nah, kita dalam keadaan terjepit, larinya kemana? Gitu. Ada orang yang larinya ke obat-obatan. Gitu.
ada orang yang larinya ke lawan jenis gitu. Ada orang yang larinya ke makan, pusing. Saya kalau pusing makan, yang dimakan itu tape alias peuyeum Bandung. Sudah tahu peuyeum itu mengandung alkohol tinggi, itu tidak dihiraukan. Nah, kalau lewat kemarin waktu diantar sama Pak Roro, dihentikan mobil, ada polisi disuruh niup ya. Itu kalau makan peuyeum itu sudah kena itu ya. Nah, itu ada orang yang larinya ke makanan deblo, yang tadinya sudah, artinya makanan yang sudah basi dimakan saja. Kesel sama si dia, makanan. Ada yang ke minuman, walaupun bukan minuman keras, minum sebanyak-banyaknya, termasuk teh panas, teh apa saja ya, minum dulu. Nah, itu jadi performance itu move-nya kemana, itu harus perhatikan. Itu di situ dinilai gitu. Jadi ilmun saja tidak, ini hal attitude juga tidak, getaran hati belum, sampai kepada performance gitu. Amal. Ada yang larinya ke Westol, wah itu selamat. Nah, ingat Fathu Makkah dulu, Nabi sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah. Ah, ini adalah hari pembalasan. Malhamah itu dari lahmun, daging. Dulu mereka menusuk tubuh kaum muslimin, sekarang daging mereka harus ditusuk lagi gitu. Kata Nabi, bukan, ini hadza yaumul marhamah, hari kasih sayang. Tapi dengan syarat, di antaranya siapa yang berada tetap di masjid, dia selamat gitu. Nah, yang larinya ke Westol, kita sekarang insya Allah itu yang beristiazah gitu, selamat. Performance-nya dari mulai ilmun, halun, amalun tuh sudah masuk, mudah-mudahan. Ada yang mungkin larinya ke pantai, ada sebelum matahari terbenam terus saya di pantai gitu. Sampai high fever gitu. Nah, jadi ilmun tadi, zillatul ubudiyah. Jadi kalau ada buku namanya ubudiyah waktu nyantri dulu, Abu, kata Pak Hasan, ini bagus nih buku sudah diterjemahkan. Ternyata ubudiyah itu bukan masalah ibadah, tapi dengan membaca buku ubudiyah itu kita merasa hina gitu. Betapa kita tuh hina. Kemudian harus diikuti dengan buku rububiyah. Nah, itu ada tafsir Al-Madrasi, di situ dijelaskan rububiyah tentang bagaimana kemuliaan Allah. Karena kalau kita hanya membaca tentang ubudiyah, nanti bisa minder gitu. Mindernya tidak terarahkan kepada Allah. Jadi ilmun membawa seorang bisa merasakan betapa orang itu do'if. Bukan hanya itu, ilmun juga dalam masalah isti'adzah ini harus membawa seseorang itu merasakan bahwa ilmunya itu juga lemah. Karena alat-alat untuk mencapai ilmu itu sendiri banyak kelemahannya. Kita tahu dengan panca indera kita, tetapi telinga kita misalnya ya, itu biasanya mau mendengar sesuatu yang kita inginkan saja, yang tidak kita inginkan tidak kita mau dengar gitu. Walaupun itu kebaikan, itu juga sudah merupakan kelemahan. Jadi dalam pengetahuan, dalam kita meyakini dan pengetahuan kita, ilmu kita itu lemah, kita tahu bahwa ada dunia yang kita ketahui, banyak dunia yang belum kita ketahui. Disitulah innallaha alim bizati sudur. Semua yang ada di sini sama, sama-sama
tadarus, isti'adzah. Tapi Allah yang tahu masing-masing daripada kita, dan kita tidak mengetahuinya. Jadi betapa susahnya kita sebagai manusia mengetahui diri kita sendiri. Kalau dalam sufi itu, performance tadi, amal tadi, perpindahan dari ilmun halun ke amal, itu oleh para ulama sufi diungkapkan dengan transformasi dari satu titik kelemahan kepada kelemahan yang lebih besar. Jadi mengakui kelemahan, terus mereka meyakini nanti ada kelemahan saya yang lebih besar. Jadi dari effort, dari ya apa, effort ya, effort dari usaha ke effortless, itu sehingga yang ada hanyalah Allah, itu dari para ulama sufi. Artinya begini, kita berusaha untuk mencari perlindungan kepada Allah, tapi ketika kita berada di pintu Allah, kadang-kadang ego kita, ananiah kita, itu menarik kita dari pintu itu. Nah, usaha kita supaya dekat kepada Allah itu makasib. Baru ada untung dibangunkan Pak Abu. Nah, jadi usaha kita untuk dekat kepada Allah itu makasib. Dengan ilmu kita yang ada, yang kita miliki, yang terbatas. Tetapi karena kita dalam perjalanan itu selalu dikecohkan oleh ego kita, maka jangan hanya tergantung kepada makasib. Tetapi dalam beristiazah itu, kita juga harus menggantungkan diri pada mawahib, anugerah-anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu bisa dicapai dengan diantaranya praktek beristiazah. Yang paling pendek itu tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibacakan oleh Pak Abu ayatnya ya, wa imma yang zagonnaka minasyaitoni naz'un fasta'iz billah. Meskipun a'udzubillahi minasyaitoni fasta'iz billah, isti'azah ini tidak masuk Al-Fatihah, tetapi manaqibnya, fadailnya besar sekali. Jadi jangan hanya menggantungkan diri pada ilmu, pada attitude, tapi juga performance. Usahakan kita untuk larinya kemana dikala kita terjepit fisyara wa dara. Kadang kita mengetahui itu setelah terjadi, kadang mengetahui setelah terjadi, atau kadang mengetahui setelah menyesal. Tapi begitulah perjalanan kita yang masih terhalang oleh ego. Tapi dengan penyesalan itu, kita kemudian mendapatkan pelajaran untuk mengakui kelemahan kita. Nah, halangan untuk sampai kepada ilmu itu banyak sekali. Untuk sampai kepada ilmu, dalam Al-Quran itu ada disebutkan jumlah neraka jahanam. Kata neraka jahanam itu, nah, neraka jahim disebutkan dalam Al-Quran ada 19 kali. Nah, oleh para ulama sufi itu sebenarnya neraka jahim itu tidak usah dinanti-nanti itu. Sekarang sebenarnya kita berada di pintu-pintu 19 neraka jahim. 5 panca indera kita itu halangannya. 5 lagi indera, 5 indera batin kita. Kemudian itu sudah 10. 2 adalah kekuatan syahwat dan ghadab. Ghadab itu selalu ingin marah gitu, selalu ingin menang. 7 yang sisanya adalah al-quwah al-tabi'iyah, kekuatan alami. Kekuatan alami itu ketika kita haus air,
ketika lapar ingin makan. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebaiknya manusia tidak berada pada kekuatan akuah atau bi'iyah ini. Mau marah, keluarkan. Nah, itu sama dengan binatang. Nah, ketika manusia itu berpindah dari satu titik merasakan kelemahan dirinya ke titik yang lain merasakan lebih lemah lagi, itu tidak mulus begitu saja. Di antara titik-titik itu ada setan. Karena itu dalam isti'adzah disebutkan di situ syaitan, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan cara setan itu, strategi setan dalam menggoda manusia itu mulai dari yang kasar sampai yang halus. Kalau imannya masih lemah, itu digodanya dengan yang kasar, yang jelas-jelas. Kalau semakin tinggi, digodanya semakin halus. Kira-kira ada 7 strategi iblis menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarikus Salikin dalam menggoda manusia. Strategi iblis yang pertama adalah menawarkan kekupuran. Itu bagi yang paling lemah sekali imannya. Ada orang, kenapa sih, katanya, dia punya bisnis, teman bisnisnya itu suka sholat, rajin sholat, dan ditipu oleh temannya ini gitu. Sehingga anti sholat. Untuk apa kita sholat, Sep, katanya. Yang penting bagi saya kan hati kita, hati kita baik gitu. Bukan pakaiannya, tapi batin kita. Bagaimana kalau luarnya saja sudah hancur, apalagi dalamnya. Nah, itu barangkali termasuk pada perangkap strategi iblis menawarkan kekupuran gitu ya. Kalau ditawarkan kekupuran tidak bisa, iblis memakai strategi kedua, yaitu memfokuskan diri pada bid'ah gitu ya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bid'ah di sini diantaranya adalah memutlakan pendapat diri sendiri. Jadi pendapat orang lain itu selalu salah. Gitu. Kalau sudah benci si A, apapun yang keluar dari si A, baik itu makanan, minuman, awas ada racunnya. Gitu. Perkataan benar apapun tidak didengar. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam perangkap setan. Strategi kedua itu bid'ah. Termasuk memperbudak istri. Nah, itu karena sunnah Nabi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Nabi itu memperlakukan istrinya dengan santun. Nah, kalau istri diperlakukan seperti budak, berarti kita sudah memperlakukan, sudah melakukan bid'ah, dan itu kita sudah masuk dalam perangkap setan. Datang-datang gak ada kopinya, gimana nih? Sedikit sayur asam, terlalu asam. Udah, namanya juga asam, harus asam. Kenapa gak agak manis ini? Gak ada yang benar gitu. Sudah dibersihkan, diimpel tuh masih. Bukan diimpel tiap minggu gitu. Harusnya tiap kali ada yang ini langsung harus di. Jadi semua salah gitu. Nah, bentuk orang seperti itu sebenarnya sudah masuk dalam perangkap bid'ah. Kalau kata Pak Abu mah ya antepkeun lah, biarkan orang seperti itu gitu kan. Sulit untuk di debat juga sulit. Dan malas mencari ilmu itu juga bid'ah gitu. Jadi mungkin bagi yang lagi nulis tesis harus selesai gitu ya. Karena kalau enggak bid'ah. Nah, kalau bid'ah juga tidak lolos gitu,
maka setan memakai strategi yang lebih besar. Yang ketiga itu kabair, masuk dalam perangkap dosa-dosa besar. Durhaka kepada orang tua seperti maling kundang, kemudian juga maling ayam ketahuan saksi dibunuh. Nah, itu udah dosa kecil ya, ayamnya kecil, dosa kecil, membunuh gitu. Wah, dosa besar gitu. Tuh, tapi tidak masuk juga pada perangkap itu gitu. Tidak termasuk korupsi, itu juga dosa besar. Biarkanlah korupsi 100 miliar dalam surat kabar Sinar Harapan. Kan nanti dijebloskan tuh. Nanti mahkamah minta sekian M, polisi sekian M, keamanan, sisanya saya masih sekian M. Dan nanti zakatnya sekian M juga, itu udah masuk gitu. Nah, umroh dan sebagainya. Karena itu ada kiai, ini masjid dibangun, mohon untuk tidak dikotori dengan SDSB, waktu masih SDSB. Tapi menurut MUI ketika itu alumni dari Gunung Puyuh, Pak ketua MUI-nya, siap, itu boleh katanya. Ada SDSB, kemudian apa lagi? Polkas. Dan merujuk kepada Imam Syafi'i dan mengatakan siapa yang lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Tapi lupa beliau mengatakan bagaimana Imam Syafi'i dalam tasawufnya gitu. Jadi fokus kepada syariah juga. Dalam tasawuf itu masih kasar. Masih lolos dalam kabair tidak bisa juga ini orang. Masih kuat. Setan, iblis itu memakai strategi keempat, itu dengan sogoir, dosa-dosa kecil. Tiduran dulu. Dan tiduran dulu, terus. Sholat waktunya nanti di akhir-akhirkan gitu. Mepet-mepetin gitu. Terus gitu. Sampai pada akhirnya meninggalkan sholat misalnya. Tapi sogoir juga tidak mempan. Masuk kepada al-mubahat, fokus kepada hal-hal yang mubah gitu. Sibuk dengan hal-hal yang mubah. Jadi pegawai negeri gitu. Kemudian senam pagi tiap Jumat. Ada ibu-ibu bawa anaknya mau mengurus KTP. Maaf, enggak tahu, saya baru senam pagi. Senam pagi itu sehat. Tapi mengurus umat yang wajib dilalaikan, gitu kan? Ya. Ya, disibukkan dengan koilulah. Apa koilulah itu? Mubah tidur siang, mubah taking nap gitu ya, mubah. Ayo aja itu ya dipukuskan. Tapi sholat duhurnya tidak, gitu kan? Itu masuk dalam perangkap iblis yang kelima, mubahat. Tapi kalau itu juga tidak masuk, tidak lolos, maka iblis memakai strategi yang keenam, yaitu fokus kepada ibadat-ibadat utama, misalnya zikir, fokusnya kepada zikir gitu, kepada ritual gitu, tetapi lupa dengan masalah sosial. Nah, biasanya di Indonesia ini banyak sekali perangkap seperti ini, antara masjid A yang dan kunut dengan masjid B yang mengharamkan kunut. Bahkan kalau ngimaman itu pak kiainya ada sepnya ya tong kunut. Jadi itu sebenarnya sudah masuk dalam perangkap itu, apakah pakai usoli atau tidak, itu sudah diperdebatkan. Dan tapi di Westol tidak ada ya pak perdebatan sampai ya.
Iya. Nah, yuyu tuh apakah misalnya wudu itu diusap kaki atau dibasuh sampai sini? Apakah wudu itu kumur-kumurnya harus dengan dramatis? Apakah kalau belum membasuh muka itu dengan air yang histeris gitu sampai dulu kan di itu tidak sah atau gimana gitu. Atau tiap kali baca membasuh tangan ada doanya, membasuh kaki ada doanya, apakah harus mengusap atau harus dibasahi gitu. Di situ terus perang gitu. Coba saya minta dalilnya. Lupa dengan masalah-masalah persatuan misalnya. Dulu Muhammadiyah dia tidak boleh gambar itu Yahya Ahmad Dahlan ditempel. Sekarang kan kalau pergi ke PP Muhammadiyah ditempel dengan alasan generasi sekarang harus tahu ulama masa lalu dan itu sudah berubah. Apakah pakai sarung itu harus di atas atau di bawah kaki ini itu Pak? Nah, biasanya kalau salaf lebih ke atas gitu. Nah, kalau ya. Bahkan apakah hanya sampai di sini gitu, ada perdebatan terus itu yang diperdebatkan gitu. Sedangkan ilmu dan teknologi terbelangkai, terbengkalai maksudnya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah masuk pada rangkap setan yang keenam gitu. Tidak juga itu berarti kata setan ini tidak bisa juga diganggu ini orang. Ini berarti takwa ini orang. Maka iblis akan memakai strategi terakhir yaitu mengirimkan bala tentaranya jin ya, dan manusia untuk menghancurkan orang ini dengan cara misalnya dipitnah, dicaci maki. Karena itu Al-Quran itu tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Abu saya kira waktu sholat, idfa billati hiya ahsan. Orang mukmin itu, orang takwa itu kalau dicaci maki, kalau dimusuhi, balas dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Jangan mencaci lagi. Karena di situ persoalannya adalah move-nya tadi, amal kita. Khawatir kita sudah berada pada pintu takwa, masuk pada perangkap godob misalnya, marah-marah. Biarkan saja. Bukankah ada orang yang mengatakan kalau dipitnah beri itu orang yang memfitnah kita beras. Karena disitulah jalur kita isti'azah itu sampai di situ. Nenek-nenek dulu di kampung kita tapi belum bisa membahasakan, saya coba membahasakannya gitu. Sebenarnya mereka sudah lebih dulu. Tong gitu kan bisa, jangan begitu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita beristiazah. Artinya move kita nih, move-nya itu berangkatnya, mengawali dan berangkatnya. Sehingga dimanapun kita berada, maka kita mencari istiazah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kitab Zadul Ma'ad, nah di situ ada Tibun Nabawi ya. Praktek-praktek kesehatan yang pernah dilakukan Nabi. Itu juga istiazah. Seperti ruqyah, sakit gigi itu di Amerika itu ada satu masjid Darut Tauhid wa Sunnah. Orang-orangnya itu enggak pernah pergi ke dokter. Kalau saya pergi ke dokter hanya untuk cari kerja, bahasa sehat gitu. Pakai madu, pakai habatu sauda di situ didagangkan gitu. Kalau sakit itu cukup. Dan saya praktekkan juga pernah itu ampuh gitu. Sakit perut dulu kalau di kampung istiazahnya itu ditambah dengan
daun dengan apa itu, kalau habis maraton sakit di sini. Jadi di samping ruqyah itu harus ditempelkan alang-alang tuh, tempelin sini itu, atau daun kelor gitu, sambil baca gitu. Ya, atau batu tempelkan gitu. Banyak macam isti'adzah. Mungkin di akhir di situ dulu Pak Bu, barangkali nanti bisa dikembangkan tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang panjang kalau saya betul ya, nanti kita lanjutkan pertanyaannya nanti. Tenang Om Patah, tenang ini belum dengar udah nanya, kayaknya punya ilmu laduni ini kayaknya ya. Nanti insyaallah sangat menarik tadi Kang Ustaz ya, tentang isti'adzah, memohon perlindungan tadi dengan berbagai macam persamaan katanya, dan sudah ada yang angkat tangan tapi kita postpone dulu, kita blokade dulu. Kita lanjut dengan materi kedua, yaitu yang biasa saya bacakan tentang cerita. Kita dongeng aja, mendongeng ya. Kisah dalam Al-Quran, terutama tentang orang-orang yang zalim. Minggu lalu saya sudah membacakan kisah tentang apa itu? Kaum apa? Nabi Lut. Jadi kalau sekarang ada orang yang homoseksual, yang gay gitu, itu bukan new thing, bukan hal yang baru ya. Yang pertama mencontohkannya adalah umatnya Nabi Lut. Sekarang saya akan membacakan, menyampaikan salah satu kisah yang lain dalam Al-Quran adalah, pernah mendengar Saba? Pernah mendengar? Itu surat dalam Al-Quran, As-Saba. Ah, ada toko pakaian sekarang ya, Saba ya. Kayak mereknya di sini ya, di luar negeri ya, bukan Indonesia kan? Saba, mungkin dari kata itu ya, Saba. Salah satu surat dalam Al-Quran. Surat keberapa itu? Coba lihat yang bawa di Qurannya, di iPhone-nya ada Quran, ada Qurannya. As-Saba. Ya, tapi bukan yang dari Saba sampai Merauke, itu lain lagi gitu ya. Kaum Saba, hadhi kisatul bator, kata dalam kitab ini jelaskan, ini adalah sebuah kisah tentang bator, itu artinya ungratefulness. Apa itu bahasa Indonesia-nya? Tidak berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba itu pendek ya. Berapa ayat tadi? Pendek. Surat Saba diawali dengan apa? Alhamdulillahilladzi ya. Cuma 54 ayat, dimulai dengan kata-kata alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, ya. Kalau tadi kata Kang Usep, kalau kita mendapatkan musibah, kalau takut, kalau cemas, anxious, kita mengucapkan auzubillah. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah diawali. Lihat surah As-Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayamin wa shimal kulu mirizki rabbikum wa syukrulah baldatun toibatun warabun ghafur. Pernah dengar gak istilah ini? Baldatun toibatun warabun ghafur. Saya masih ingat dulu zamannya waktu kita di Indonesia, salah satu Mars MTQ. Masih ingat gak ini orang Indonesia ya? Masih ingat gak gimana lagunya MTQ? Musabaqah tilawatil Quran,
pancaran ilahi. Terus pokoknya baldatun toibatun warobun gofur. Oh itu ada kata-kata itu aja. Oh iya, Pancasila. Oh zamannya Pak Harto harus ada Pancasilanya. Jadi musabaqah tilawatil Quran, pancaran ilahi, Pancasila sakti dasar Indonesia. Jadi ada MTK harus ada Pancasilanya. Harus itu, kalau enggak bisa, enggak bisa dapat dana dari Pak Harto zaman dahulu itu. Jadi Quran juga harus di ada Pancasilanya zaman dahulu. Ada kata-kata baldatun toibatun warobun gofur, apa sih? Baldah itu artinya kota, kampung ya bahasa Arabnya. Toibatun apa toib? Toib, Bang Toib. Artinya yang jarang pulang ya. Baik. Jadi kalau orang Arab toib, 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 itu artinya good, good, good gitu ya kalau orang Arab ngomong gitu kan. Baldatun toibatun, sebuah negara, sebuah kampung, sebuah desa yang toib, yang sangat bagus, yang sangat baik. Warabun ghafur, apa Rabbun? Tuhan, Rob, Ghafur, pengampunan. Sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negara yang sangat baik, yang mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulunya kaum Saba. Ada juga pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis. Dari mana itu? Dari Saba juga. Saba. Dan Saba ini kayaknya orang Sunda Pak Adek, Saba. Kalau orang Jawa Sobo. Kalau orang Sunda kan Purwakarta. Kalau di Jawa Tengah Purwokerto. Itu kan. Jadi ini kayaknya orang sana Wonosobo kan. Nah, orang Jawa kalau di Jawa Timur itu Wonosobo. Surabaya juga ya. Salah satu yang dalam Al-Qur'an kisah yang diangkat juga adalah tentang Ratu Balqis ketika Nabi Sulaiman. Kita masih tahu ya bagaimana ketika burung hud-hud yang tidak datang ikut meeting karena Nabi Sulaiman kebetulan diberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kekayaan Nabi Sulaiman itu ya. Sudah menjadi raja yang hebat luar biasa, kaya lagi. Dan saking kehebatan kekuasaannya, pasukannya tidak hanya pasukan angkatan darat, laut, udara. Termasuk pasukan jin dan binatang. Jadi kalau zaman sekarang lambang kantor pos burung pigeon merpati itu lambang sekarang ya kantor pos itu mengikuti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman betul-betul burung hududnya yang suruh nganterin surat. Kalau sekarang kan cuma gambarnya aja, kecuali yang di Harry Potter kan. Ratu Balqis. Indah cerita itu kita tahu bahwa Ratu Balqis akhirnya masuk Islam, menjadi Muslim, menikah dengan Nabi Sulaiman, dan negara juga sudah jelaskan negara yang sangat maju, yang sangat makmur. Tetapi waktu itu menyembah kepada matahari, kepada tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Di tempat mereka tinggal ayatun, sebuah tanda. Jannatani, ada dua surga di sana katanya. Surga di dunia. An yamin wa shimal, di sebelah kiri sebelah kanan. Apa sih? Imam Ahmad dia menjelaskan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul membacakan surat ini, ada ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Saba kepada para sahabatnya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, ma huwa, apa sih Saba itu? Ahwa rajulun am imra'atun am ardun?" Kata para sahabat ini ketika Rasul menyampaikan surat As-Saba ini sebagai wahyu Allah, kemudian para sahabat penghafalnya, kata seorang sahabat, "Ya Rasul, Saba itu apaan sih? Apakah dia itu seorang laki-laki, perempuan, atau sebuah negara?" Kata sahabat ini ketika Saba. Makanya yang sekarang kan, Saba itu apa sih, makanan atau kue apa misalnya? Apa kata Rasulullah SAW? Faqala bal huwa rajulun wulida lahu asyarah. Oh ternyata kata Rasul, Saba itu nama orang asalnya. Seorang yang bernama Saba, kemudian wulida lahu asyarah, dia memiliki 10 orang anak.
Yang dahulu memang orangnya banyak-banyak anaknya ya. Ada yang 10 orang. Saya Om Peta bercerita kepada saya. Bukan Om Peta, orang Makassar. Panur kalau tidak salah. Bercerita kepada saya, dia mempunyai seorang paman kalau tidak salah. Memiliki istri dua. Satu orang Makassar, satu orang Bandung. Jauh juga dari Makassar ke Bandung punya istri keduanya ya. Kayaknya itu sebelum Agim itu, jauh sebelumnya. Zaman-zaman kundang ya. Yang membuat saya kagum istrinya itu, yang di Makassar punya anak 12, yang di Bandung juga 12. Itu yang membuat saya kagum. Ya kalau cuma nikah dua saja sih itu mah udah cerita biasa itu ya. Yang membuat saya kagum itu, jadi yang dari Makassar 12, yang saya juga 12 di Bandung. Itu yang luar biasa, yang harus masuk ke MURI itu kayaknya ya, rekornya luar biasa. Ini bukan dongeng ini, Panur yang berita kepada saya. Boleh ditanyakan. Sabah ini memiliki anak 10. Fasakana al-Yaman minhum sitah. 6 orang anaknya itu tinggal di daerah Yaman sekarang. Di mana Yaman? Afrika atau Arab maksudnya itu? Yaman. Masih Arab ya. Wasya minhum arba'ah. 6 orang anak-anaknya Pak Sabah ini tinggal di Yaman, 4 orang lagi tinggal di daerah Syam. Mana Syam sekarang? Iya, daerah itu. Jadi zaman dulu kakek moyangnya ini orang-orang Syria di sana. Fa'amal Yamaniyun, yang orang-orang tinggal di Yaman itu namanya diantaranya adalah namanya, 6 orang ini. Ada Madhaj, ada Kandah, ada Azad, Ash'ariyun, Athmar, Hamir. Yang gak ada Awad karena pindah ke Melbourne itu yang Awad itu ya. Itu yang Yaman 6 orang. Yang tinggal di Syam, Lakham, Jadam, Amilah, Ghassan. Ini ada nama-nama anak Syam itu. Jadi yang dimaksud dengan Sabah itu adalah sebuah dari 10 orang ini, mereka dari mungkin yang satu pindah kampung semuanya ini, itu disebut dengan Sabah di dalam jelasan ini. Dalam Al-Quran, jadi kaum Sabah itu di sini dijelaskan bahwa mereka hidup mulai dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. 1000 sampai kemudian mereka itu hancurnya sekitar 500 tahun 500 sebelum Masehi. Jadi berapa tahun mereka hidup? Setengah abad atau setengah apa itu? 5 abad ya. 5 abad. Jadi mulai awal sekitar tahun 1000 atau sampai sebelum Nabi lahir. Dan salah satunya adalah zamannya Nabi Sulaiman itu ya, ketika ada Balqis. Ja'atuhum ar-rusul ta'muruhum bitauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Ketika itu mereka beriman kepada Allah, di awalnya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kehebatan mereka itu, orang Sabah itu sangat pintar dan teknologi tinggi zaman itu. Apa yang paling canggih teknologi adalah mereka bisa membuat saddun. Apa itu sad? Dam. Bahasa Inggris, dam. Ya, jadi kalau zaman Belanda itu mungkin Belanda tuh ikut mereka. Belanda yang jago-jago, ada Amsterdam, ada Rotterdam, ada apa lagi? Ya di Belanda itu kan bendungan semuanya kan? juga dendam gitu ya. Makanya Indonesia, termasuk Indonesia juga itu. Makanya Indonesia kenapa sekarang Jakarta banjir terus? Karena kita, makanya coba kalau dalam jauh Belanda nggak pergi dari Jakarta, nggak akan banjir. Ya karena Belandanya diusir, akhirnya sekarang Jakarta banjir kan. Dulu Belanda mau membuat programnya Kanal Timur apa di Jakarta itu. Karena Belandanya pergi, ya sama Gubernur Jakarta sekarang buka, jadi apa tuh? Jadi pasar ikan sekarang kan. Teknologi kaum Sabah yang paling canggih, apalagi untuk daerah Arab, daerah gurun pasir, adalah mereka mampu membuat sebuah bendungan yang luar biasa. Di sini dijelaskan waktu itu bendungannya tingginya sekitar 16 meter, panjangnya sekitar 500 meter kalau tidak salah. Dengan apa? Untuk apa bendungan itu? Tentu kita tahu ya, yang di daerah Arab, di daerah Yaman sana begitu gersangnya, air merupakan sumber penghidupan yang sangat diperlukan. Dengan air itu, bendungan yang sangat tinggi, ada lorong gunung yang dibendung dengan teknologi sangat tinggi sekali, sehingga dengan air itu
Tajtami wilayah aydon suyul amtorhim. Jadi bendungan dari air sungai yang kecil di bendung, kemudian juga dari hujannya ketika hujan, meskipun hujan jarang-jarang di sana, tidak seperti di Indonesia. Sehingga mereka fabanu bainahuma sadan aziman muhakkaman, jadi benteng yang kokoh, bendungan yang kokoh, naik airnya, kemudian dengan itu bisa mereka mengairi pertanian di wilayah itu, sehingga mereka memiliki pertanian yang sangat hebat sekali, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sehingga di sini dikatakan saking hebatnya negara Sabah itu pertaniannya, yang hebatnya kita, kalau di kita di mana, di Indonesia yang ada buah-buahannya, taman apa itu yang di Bogor itu, Mekarsari, wah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Sabah. Di sini dijelaskan contoh bagaimana hebatnya kebun buah-buahan di Sabah itu. Qatadah mengatakan annal mar'ata kana tamshi tahtal asyjar. Kalau ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang berjalan di kebun buah-buahan itu, wa 'ala ra'siha maktal al-zanbil, kemudian di atas kepalanya ibu-ibu bawa kayak apa itu? Wadah, apa itu? Boboko apa gitu? Apa? Tampalah di atasnya itu untuk fayatasa qatumil asjar fi dzalika maya malahu min ghairi kalfatin wala kitofin. Bawa wadah di atas kepalanya wanita itu jalan di antara pepohon buah-buahan kayak pohon pohon awa anggur sebagainya. Dia tidak usah naik, tidak usah metik, lewat aja. Kemudian si buah-buahan itu kena wadahnya itu langsung berjatuhan, langsung penuh. Tanpa usah pada enggak usah ada cherry picking, enggak usah ada cherry picking. Otomatis lewat aja itu saking buah-buahnya banyaknya, sehingga lewat langsung langsung penuh itu ininya. Enggak perlu mesin. Kalau durian kayak di Arab enggak durian, Pakde. Itu contoh bagaimana negeri Sabah, makmurnya negeri Sabah. Di sini jelaskan. Ibu kota dalam Al-Quran dikatakan ibu kota negeri Sabah Ma'rib dalam Al-Quran ya, di daerah Ma'rib, bukan Maghrib. Ma'rib, bukan Maghrib. Di samping buah-buahannya itu juga negaranya sangat makmur, sangat aman. Bahkan dijelaskan kalau Ibnu Zaid mengatakan lam yakun yurofi kuryatihim ba'udoh qatun. Bahkan di sini jelaskan kata Ibnu Zaid, di kampungnya itu saking bersih, hijau, bahkan tidak pernah kelihatan nyamuk, tidak pernah ditemukan nyamuk di kampungnya. Melbourne ada nyamuk kayak Melbourne. Berarti kalau enggak ada berarti sama dengan di sana ya. Wala dzubab wala burgus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Saking makmur, saking bersihnya, saking hijaunya. Wala aqrab wala hayah, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ditemukan. Sehebat-hebatnya Melbourne masih ada ya, sebersih-bersihnya. Di Clayton masih ada ular gak? Masih ada mungkin ya. Jadi dikatakan baldatun toyibatun warabun gofur, itu yang dari Indonesia. Wah pokoknya Indonesia itu negeri baldatun toyibatun warabun gofur. Maunya mereka begitu dalam lagu yang MTK tadi. Karena Indonesia itu negara hijau katanya. Wah kata orang, makanya kalau orang Arab mampir ke Indonesia, apalagi melihat gunung-gunung di Indonesia, wah ini jannah kata mereka itu ya, surga ini. Ya, katakan Anda bayangkan aja di Arab seperti itu ya, hanya batu-batu aja. Makanya pada tinggal di puncak ke sana ya. Tukang ngusep orang puncak, kang ngusep sana tahu kang ngusep itu. Negeri Sabah. Awalnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lama-kelamaan begitulah manusia. Kalau sudah kaya, sudah hidup nyaman, biasanya lupa kepada pencipta, termasuk di Australia juga orang-orang sini yang tidak beragama itu kan ngapain juga beragama, kita sudah hidup dengan nyaman, yang penting kan holiday kan. Di Australia itu kan enjoy aja kan, yang penting kan holiday. Australia itu kan mau Natal mau apa, mau Christmas, mereka enggak ke gerejanya, enggak kan, yang penting holidaynya saja kan. Makanya saya pernah ini coba usulkan ke government Australia, boleh enggak Idul Fitri jadi libur nasional? Saya bilang kalau ditanya ke masyarakatnya mau enggak Idul Fitri jadi tanggal merah, pasti mau masyarakat Australia itu.
Oke aja, yang penting kita liburan kan. Saya pikir pasti orang Australia itu maulah kalau Idul Fitri masuk jadi libur nasional. Bagi mereka yang penting kan holiday-nya itu yang penting kan. Apalagi kalau Idul Fitrinya tanggal hari Selasa, senang mereka kan. Karena Seninnya juga nanti. Wah, itu ya. Bagi orang Australia yang penting holiday-nya. Mau negara, mau hari raya agama apapun, boleh-boleh saja, yang penting holiday-nya itu. Begitulah manusia, begitu mereka sudah bahasa Indonesia apa itu, kalau balatun taibu itu warubun gofur, negara makmur, loh jinawi, apa itu loh jinawi itu, gemah ripah loh jinawi, bahasa Jawa itu ya, karena kalau bahasa Sunda itu gemah ripah repeh rapi, kalau yang di Jawa Barat itu ya, motonya Jawa Barat itu gemah ripah repeh rapi. Nah, jadi itu loh jinawi itu dari bahasa Jawa itu, karena itu istilahnya almarhum Mbah Soeharto dulu itu ya, gemah ripah loh jinawi. Itu bahasa Arabnya balatun toibatun warabun ghafur. Begitulah manusia. Kalau diuji dengan kesusahan lebih ingat kepada Allah, tapi kalau diuji dengan kesehatan, kemakmuran, lebih banyak lupanya. Saya yakin, termasuk saya juga. Kalau sedang sakit kepala, sakit gigi, ya Allah, ingat kepada Allah kan. Tapi ketika misalnya lagi banyak uang, ingatnya kemana? Ke Cherson, ke Kemat, kemana, holiday. Ya begitulah manusia. Ya, jadi makanya bagi kita sekarang ini yang hidupnya agak susah, jangan khawatir, jangan minta kata Pak, saya itu ingin kaya seperti siapa ya, yang paling kaya di Indonesia misalnya. Siapa yang paling kaya di Indonesia? Yang paling kaya di Indonesia itu adalah penjual rokok. Penjual rokok semua yang paling kaya itu, pemilik gudang garam, pemilik semuanya. Dan yang menyumbangnya siapa? Tukang beca, tukang ojek, termasuk Om Dadang dari sini ya, penyumbang rokok kan. Tapi sekarang udah mau berhenti merokok katanya Pak Dadang ya. Udah berhenti, minimal ketika di rumah sakit berhenti kan. Mudah-mudahan berlanjut sampai sekarang berhenti merokoknya. Ibnu Jarir mengatakan, fa'aradat saba'an ta'ati rabbiha. Setelah mereka hidup makmur, lalu mereka mulai a'radat an rabbiha, mereka mulai berpaling dari Tuhan mereka, mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai lalai, tidak ingat siapa yang memberikan bendungan yang kuat ini. Jadi mereka itu sangat canggih dan bahkan tentaranya luar biasa. Kaum Sabah itu mereka itu membuat program yang di bendungannya itu dicek regularly. Misalnya setiap berapa minggu sekali dicek. Ini kira-kira bendungannya kekuatannya berapa, dengan air tinggi segini ada enggak yang enggak seperti bendungan di mana tuh, yang di kemarin yang di Jakarta itu, di Ciputat itu Kang Usep, bendungan apa itu, Situ Gintung. Wah, itu tetangganya Pak Heri itu, jangan-jangan tidak kena Pak Heri kan ya rumahnya ya, jangan-jangan Pak Heri termasuk yang korban rumahnya itu ya, Situ Gintung tiba-tiba jebol subuh-subuh orang sedang tidur, tiba-tiba ini kasur saya kenapa jadi jalan-jalan kasurnya ya. Ternyata udah mengikuti arus air kasurnya, keikut Situ Gintung gitu. Karena mungkin gak pernah dicek kan. Tapi ini coba ini dicek setiap saat. Ini mengikuti aturan internasional Australia mungkin ya. Kalau ada setiap ada yang bolong-bolong sedikit langsung diperbaiki. Jadi kata mereka, wah gak mungkin ini. Kita memang hebat ini kita itu. Bisa membuat bendungan, bisa mengumpulkan air, kemudian kita bisa melakukan air ke irigasi yang luar biasa sehingga kebun-kebunnya. Kayaknya nih kalau Mas Hengki pindah ke Sabah zaman dulu cocok nih. Mas Hengki itu ahli tanam-tanaman ini. Jadi dia tuh tahu segala jenis tanaman yang di Melbourne tahu. Kayaknya kalau hidup di zaman Sabah lebih cocok nih Pak Hengki ini sebagai insinyurnya. Fa wasadat an itiba'i ma da'ata ilaiha rasulaha anana khalaqa. Kemudian mulai ada rasul datang, di antaranya Nabi Sulaiman, mereka beriman, tapi begitu rasulnya hilang, mereka kembali lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka tidak besar-besar, mengirimkan seekor binatang yang sangat kecil. Di sini jelaskan namanya jarod. Jarod itu binatang air yang kecil, yang tapi tugasnya membuat membolongi sesuatu. Apa sih binatang, apa sih binatang kecil di air yang tugasnya itu membolongi, membuat bolong gitu? Binatang kecil di air,
yang tugasnya itu membolongi. Di bahasa Arabnya jarod. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa ya. Ya tugasnya pokoknya melubangi, membuat lubang kalau kalau di sawah tuh kayak belut gitu kan. Itu binatang kecil. Allah mengirimkan jarod ini, binatang kecil yang mengerat, yang bisa membolongi, untuk membolongi apa? Bendungan ini. Padahal mereka itu sudah regular check. Tapi Allah lebih maha kuasa. Dikirim ekor binatang kecil-kecil yang membolongi dam, tiba-tiba bolong-bolong, terjadilah yang situ gintung itu. Di sini dikatakan sailal arimi dalam bahasa dalam Quran. Fa'aradu dalam Al-Quran sini ayat, surat As-Saba ayat 16, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Fa'arsalna 'alaihim sailal arim. Maka Allah memberikan kepada mereka air bah. Dari mana air bahnya? Bukan dari Bogor. Kayak kata orang Jakarta tuh, kan ini kiriman dari Bogor ini katanya. Arim itu dalam bahasa Arab itu adalah bendungan. Jadi banjir karena bendungannya jebol, Pak. Jadi bendungan yang mereka setiap saat dicek, diperiksa, diperbaiki itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala oleh hewan yang kecil itu, dibolongi kecil-kecil, tidak terdeteksi oleh mereka. Sehingga akhirnya yang bendungan yang sudah ratusan itu tiba-tiba ambrol. Apa yang terjadi dengan bendungan yang sangat tinggi? Apa yang terjadi dengan kebun buah-buahan yang tadi yang saya jelaskan hijau, makmur, buahnya banyak? Apa yang terjadi? Hancur semuanya. Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu saja binatang kecil itu. Sini jelaskan dalam surat tadi selanjutnya adalah wabadalnahum bijannatayhim jannatayn dzawati aklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Ketika Allah memberikan air bah itu, baru binatang kecil itu, semua kebun buah-buahan yang tadinya asalnya buahnya anggur segala macam, ada apel yang manis-manis, semuanya hancur semuanya. Dan setelah itu apa yang tumbuh? Tumbuh-tumbuhan pengganti kebun itu. Tapi tumbuh-tumbuh itu pohon apa? Sudah dijelaskan, khom dan sider. Sider itu sebuah pohon yang buahnya itu udah kecut, pahit lagi. Buah apa di sini? Ya hampir dekat dengan buah jeruk yang belakang inilah, yang buahnya yang dimakannya hanya untuk orang yang kelaparan aja baru mau makan jeruk ini ya. Itu pengganti yang kebun buah-buahan yang tadi. Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazainahum bima kafaru. Kata Allah itulah balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking hebatnya orang makmurnya orang Sabah itu sebelum datang azab Allah ini ada tambahan penjelasannya. Saking makmurnya kehidupan orang Sabah, mereka itu aman, damai, penjelasan tentang baldatun taibun tawarabun ghafur itu, anna musafirahum la yahtaju ila hamlin zadin wala main. Saking makmurnya orang Sabah, kehidupannya sangat makmur. Seorang traveler di Sabah itu ketika zaman itu katanya, kadang ada orang yang travel, ada orang yang melakukan perjalanan itu tidak perlu membawa perbekalan apapun. La yahtaju ila hamli zadin aw la ma'in, tidak perlu membawa makanan, tidak perlu membawa ransel, tidak perlu membawa, bahkan tidak perlu membawa air. Tidak perlu air minum. Udah kayak di Melbourne mungkin ya, kalau mau minum tinggal pijit di park itu sudah ada. Di Melbourne kalau masih mau beli makan harus beli makan dulu, harus beli dulu ya. Tapi ini di Sabah ini tidak perlu, saking hebatnya itu negeri Sabah. Bal haitsu nazala wajada ma'an wa samron. Jadi kalau orang sedang perjalanan kalau lapar tinggal di mana udah buah-buahan tinggal dipetik saja diambil.
ya, ada buah korma mungkin ya kalau zaman sekarang, ada buah anggur segala macam. Kalau mau minum juga tinggal dipijit. Kalau zaman sekarang ada air kerannya. Fi quryatin wa yabitu fi ukhra. Jadi begitu juga dia kalau mau nginap tidak perlu ke hotel karena semuanya masyarakat sudah menyediakan. Rasa kemakmuran kaum Saba ini enggak masuk dalam cerita dalam Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir, bataru hadhi ni'mah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan mereka yang tadinya kebun buah-buahan, yang tadi seorang wanita tidak perlu memetik langsung penuh buah-buahannya. Kenapa kemudian Allah menghancurkan bendungannya, kemudian menjadikannya semua tadi kebun buah-buahan hancur dan berubah menjadi sider yang tumbuh hanya buah-buahan yang buahnya pahit dan kecut yang tidak bisa dimakan. Baturu hadhi ni'mah, mereka ungrateful kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu berterima kasih. Mereka berkatakan, kita itu kaya sekarang itu karena memang kita itu orang insinyur yang hebat. Karena kita bisa membuat bendungan ini yang luar biasa, yang gurun pasir ini bisa kita sulap menjadi sebuah lembah yang hijau, kata mereka dengan kesombongannya. Mereka lupa bahwa Allah lebih kuasa. Mereka lupa bahwa meskipun mereka menjaga itu bendungan secara reguler diperiksa, tapi begitu Allah menurunkan seekor binatang kecil, jarod namanya, binatang pengerat yang kecil, binatang air. Dengan binatang itu semua inspektur yang mengawasi itu tidak bisa mendeteksinya dan akhirnya dibolong kecil-kecil-kecil sehingga akhirnya hancurlah bendungan itu dan hancurlah negara Saba dan hancurlah kebudayaan Saba yang sudah terbangun selama hampir kurang lebih 500 tahun sampai tahun 500 sebelum Masehi. Di sini dikatakan wa badalna bi jannatihim jannatain dzawatil khamtin wa athlin wa syamsirin qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya, kata konsep tadi, Allah Maha Kuasa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, membuat yang di atas menjadi di bawah menjadi atas dalam sekejap mata. Bagi Allah bukanlah suatu hal yang mustahil, bukanlah suatu hal yang sulit ya. Ini salah satu cerita dalam Al-Qur'an, yaitu kaum Saba yang ada di sekitar Yaman dan Syam. Sebuah kaum yang sangat maju peradabannya, yang sudah bisa menciptakan, menyulap gurun pasir menjadi darah hijau. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi manusia. Bagaimana orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukannya bersyukur tapi malah sombong dan takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sedikit cerita tentang kaum Saba. Saya persilakan tadi yang sudah mengangkat tangan untuk Kang Usep. Kang Usep silakan kembali ke sini, dan masih banyak pertanyaan dari yang lainnya. Saya persilakan Om Daeng Petaruka Raja dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Usep, minta dilengkapi, tadi saya tidak dapat sih berapa doang yang dicatat tadi, tiga dari beberapa ya apa perangkatnya, ya perangkatnya setan ini. Yang masalah ibadah maksudnya mungkin bisa lebih di pecahkan yang ibadat mutamma, yang fokus pada zikir doang, yang fokus pada salat atau cara-cara, gimana maksudnya, bukannya kita butuh itu dulu, maksudnya kita mengerti dulu beberapa, tapi untuk supaya kita bisa lebih baik di luar atau istilahnya ibadah sosial membantu orang, itu doang mau dipecah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daeng untuk pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Abu juga. Ya, strategi iblis dalam menggoda manusia ada 6. Ya, saya ulang lagi dalam kitab Madarikus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini ulama yang bermadhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi dalam tasawuf itu sangat mendalam, ya. Gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi dalam tasawuf beliau meyakini ada hal-hal lain yang lebih penting daripada menyampaikan Islam dalam bentuk Islam hitam dan putih. Nah, yang pertama adalah menawarkan kekupuran itu bagi orang yang imannya lemah, maka strategi setan adalah iblis mengganggu dengan jelas. Ya, tidak mau sholat, misalkan untuk apa sholat, yang penting hati saja gitu. Jelas dengar adzan itu terasa bising. Terus oleh istrinya membangunkan, tolong ini sudah jam 5 di Westall sudah menunggu, tapi selimut terus. Jangan-jangan istrinya juga ditendang gitu ya. Nah, itu bentuk keimanan yang sangat rendah, dan iblis strateginya adalah dengan menampakkan kekupuran. Yang kedua, jika itu tidak lolos, maka iblis memakai jalan bid'ah. Bid'ah diantaranya adalah menganggap pendapat diri sendiri benar, tapi pendapat orang lain salah. Itu bid'ah. Jadi kalau diskusi perkara apapun gitu, atau kalau benci dengan seseorang, apapun yang datang dari seseorang itu adalah salah. Meskipun Pak Daeng membawa ikan asin, dianggapnya itu ikan asin sudah basi misalnya gitu kan, kan baronang gitu. Atau memperbudak istri, termasuk itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, karena itu bid'ah, karena Nabi memperlakukan istri dengan santun, dan termasuk malas mencari ilmu, malas belajar. Jika itu tidak lolos, iblis memakai strategi ketiga, itu kabair, dengan dosa-dosa besar. Sholat, ya gitu ya. Puasa juga iya, tapi korupsi jalan terus. Nah, itu kabair, korupsi. Atau tidak korupsi, sholat juga ya, atau tahajud juga ya, sholat duha, tetapi kepada orang tua membentak misalnya. Nah, itu durhaka. Jika kabair tidak lulus juga ya, kabair itu dari kabir, besar, artinya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar termasuk membunuh ya. Tadi contohnya misalnya sudah maling ayam, ayamnya kecil, dosa kecil, tapi saksinya dibunuh gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke dosa besar. Tidak lolos dengan kabair, maka setan atau iblis akan mengganggu kita dengan sogoir, dosa-dosa yang kecil. Dari mulai mengakhir-akhirkan sholat gitu. Dari mulai pinjam pulpen tidak izin. Dari mulai misalnya ada orange juice, nggak tahu punya siapa, hari Sabtu itu dingin apa panas sekali, ini kan panas gitu, diambil saja yang ini. Mulai dari yang kecil-kecil, lama-lama jadi besar, termasuk emas ya, termasuk emas yang ada di gigi seorang misalnya. Gitu. Jika itu juga tidak berhasil, ya, pada yang maka dengan hal-hal yang mubah, al-mubahat ya, disibukan sagolat ke al-mubahat gitu. Termasuk yang mubah itu apa, makan pete ya, pete itu bahasa Prancis pete, jengkol itu, kan ini mubah.
kan, berarti tidak haram sambil gini mubah kan, katanya. Terus gitu. Itu di dan lupa dengan kewajiban melayani masyarakat gitu. Jadi, seperti tadi ya sudah senam pagi sebagai pegawai negeri, tapi ketika ada ibu-ibu yang mau mengurus KTP-nya itu dilalaikan. Senam pagi itu sehat, Ibu. Ya, nanti tunggu. Menunggu sampai 5 jam. Sudah menunggu diminta 25.000 ya, padahal sudah gratis itu sebenarnya. Nah, yang mubah juga tidak mempan, maka dipakai jalur ibadat. Itu ya. Misalnya lebih mengutamakan ritual. Harus zikir gitu. Misalnya, zikir bagus sekali, baik sekali. Atau harus sholat qobliyah, ba'diyah gitu, diutamakan itu. Tetapi ketika tetangganya misalnya dan tahu itu kelaparan, dibiarkan ya, seperti itu. Atau zikir gitu, tetapi anaknya bapak, orang tuanya apa, memakai tasbih, anaknya dibiarkan memakai spirit campur obat-obatan gitu, spiritus gitu. Itu masuk di situ. Termasuk juga ibadat fokus terhadap perbedaan-perbedaan yang furu'iyah gitu. Misalnya apakah kunut tidak pakai, gara-gara di Westol Pak Abu tidak pakai kunut, tidak mau ya. Dan tidak mau juga mendengarkan pengajiannya, dan tidak mau juga melangkahkan kaki misalnya gitu gara-gara kunut. Atau gara-gara masalah usoli itu. Oh, itu bertengkar. Coba keluarkan dalilnya gitu. Kalau usoli itu harus khofi, tidak jahar gitu. Ada yang usoli, ada yang usoli sampai digeleng ini, terus gitu. Itu ada bahkan sampai 3 kali dan semua jamaahnya mengikuti. Ya kita ikut aja. Kita ikut aja daripada ini. Bukankah Buya Hamka itu selalu bertanya di sini pakai kunut ya? Akhirnya walaupun Muhammadiyah pakai kunut. Oh iya ya. Iya. Ada banyak perubahan di dalam Muhammadiyah juga, anti dulu anti gambar, sekarang tidak, dan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan foto-foto pengurus juga ada di sana, supaya generasi mudanya mengenang perjuangan sesepuhnya gitu ya. Ya kecuali foto Pak Bambang gitu. Nah jika itu tidak lulus juga, maka yang terakhir, yang ketujuh adalah setan atau iblis memakai cara lain dengan mengerahkan seluruh jin dan manusia untuk menghancurkan orang takwa itu ya. Dengan cara dicaci maki, dipitnah gitu. Nah, bagi orang yang takwa yang terus beristiazah, gerakannya ketika caci maki itu ada gitu, maka dia mungkin mengamalkan ayat Al-Quran idfa billati hiya ahsan, yaitu membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik ini umum ya. Jadi yang penting ketika dicaci maki itu getarannya nyambungnya kepada Allah gitu. Jika ada kekuatan ghadab, marah, maka mungkin dia akan step back dulu, akan mundur dulu, cari waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalannya gitu, sehingga takwanya tetap. Ada ulama Barsiso namanya, sulit sekali diganggu oleh iblis itu, dan saking sudah begitu takwanya, sudah bosan dengan dunia, kemudian pergi ke hutan gitu. Dicari iblis itu, meminta jin mana yang bisa mengganggu ini,
tidak ada, semuanya mengeluh. Tapi kemudian iblis ikut turun, dan ada seorang raja memiliki seorang putri. Ditiuplah putri itu telinganya sehingga gila, dan tidak ada yang bisa mengobati. Jadi hati-hati kalau ada yang meniup ini telinga, ada yang hati-hati. Kemudian iblis ini menyerupai dirinya dengan seorang ulama dan memberi tahu kepada raja bahwa nun jauh di sana ada orang alim yang pintar, dibawalah putrinya di sana. Tidak mau itu ulama itu, Barsiso itu, tapi dipaksa berkali-kali diobati sembuh, kesana pulang jadi lagi. Akhirnya tinggallah di rumahnya. Kalau putri raja itu berada di dalam rumah, dia keluar. Kalau putri itu keluar, dia ke dalam terus gitu. Tapi lama kelamaan ya, akhirnya terjadilah, dan mengandung. Kemudian raja diberitahukan oleh iblis supaya mendatangi putrinya karena sudah sembuh. Karena takut ketahuan, akhirnya dibunuh oleh Barsiso ini. Belum sampai situ, belum sampai durhaka di situ. Ketika mau dihukum itu ulama Barsiso itu, sebelum dipanah, iblis datang lagi menyerupai seorang alim. Kalau engkau ingin terbebas dari siksaan ini dan rasa dosamu yang besar, coba engkau tundukkan kepalamu kepadaku. Sampai menundukkan, nah disitulah iblis merasa sampai mati menundukkan gitu. Jadi dari satu makom ke makom yang lain. Jadi dalam isti'azah itu kan gerakan kita yang penting kemana itu. Tiap gerakan itu dari awal sampai akhir, iblis tidak akan diam, selalu ada godaan. Tapi yang penting adalah kita beristi'azah, dan syaratnya tadi sudah kita jelaskan. Move-nya kemana? Ada yang larinya ke makanan, ada yang lari ke pantai, ya pantai bisa aja sekali-kali. Ada yang lari ke lawan jenis, ada sama jenis gitu. Ada bahkan lebih gila lagi ke hewan gitu. Kita larinya adalah mencari perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala supaya terbebas dari strategi setan tadi. Sekian Bapak ya. Pernah saya dengar itu katanya semakin tinggi tingkatan keimanan ketakwaan seseorang, maka dikirimkan iblis-iblis yang lebih pandai. Katanya ini saya enggak yakin betul ini cerita benar atau tidak. Dan ada teman juga bilang semakin tinggi kita punya tingkatan apa ketakwaan, gampang malah justru titiknya gampang terpleset. Maksudnya merasa salatnya orang ini tidak begitu bagus dibanding salat saya tidak. Maksudnya karena memang dia memang lebih bagus, cuman ada di hati yang terbetik katanya itu sangat sangat berbahaya. Nah itu di dalam ini beberapa ini dia di mana? Karena saya lihat apa ya tingkatan yang sangat sulit begitu. Menteri iblis lah dikirim. Betul, memang ada tingkatannya ya. Yang paling tinggi iblis itu. Iblis itu dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, dan tafsir Maraghi itu juga merujuk kepada Perjanjian Lama. Itu asalnya malaikat yang paling cerdas gitu. Paling cerdas sekali. Saking cerdasnya dia merasa itu takabur gitu. Kayak ketika disuruh usjudu li Adama, sujud lil khudu. Allah menguji sujud itu rendah hati gitu. Bukan sujud ibadah. Tapi kemudian dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari debu. Dengan panas kan kita enggak kuat daripada dengan dingin seperti hari Sabtu kemarin.
aba wastakbaro kan, kemudian enggan dan menyombongkan diri, sehingga disebutlah iblis gitu. Dan disebut iblis itu dia janji bahwa karena engkau sudah mencap aku sebagai orang yang sesat, aku berjanji akan menggoda seluruh hambamu kecuali yang ikhlas gitu. Iblis, bulis itu hampir sama dengan kata polis ya, polisi gitu. Itu bulis, jadi kalau orang yang piket gitu, orang mengawasi gitu ya. Nah, tiba-tiba pret gitu, ada ini tilang gitu kan. Kita kalau ke Bandung tuh di Tegalega tuh tiba-tiba jam 10 mau damai atau enggak gitu. Nah, itu jadi memang mengawasi terus. Jadi dari satu makom ke makom yang lain dalam kita beribadah sebagainya. Ada lagi iblis itu punya anak buah gitu. Di antaranya Ifrit gitu. Ifrit itu anak buah iblis yang selalu membawa kita selalu berpoya-poya. Nah, Ifrit. Kemudian ada lagi anak buahnya namanya Syaiton. Syaiton itu Syaupona, jauh, selalu menjauhkan diri kita. Menjauhkan diri kita dari masjid, dari kebenaran. Kemudian ada lagi bawahannya lagi jin. Nah, ada kan istilah dalam Quran jin kafir, jin muslim. Kemudian ada lagi manusia. Nah, yang lebih membahayakan adalah sebenarnya itu adalah manusia. Tapi yang lebih membahayakan kata Imam Ali adalah kitanya sendiri yang menganggap dosa kecil, dosa kita menganggap kita melakukan dosa karena itu dosa kecil. Itu yang lebih berbahaya. Nah, termasuk dalam ibadah tadi. Termasuk dalam ibadah. Termasuk dalam berwudu misalnya mudab-dab belum dibasuh ini. Belum abdol kalau belum berkali-kali berkumur-kumur sampai airnya berhamburan gitu. Atau kalau belum sampai basah kuyup gitu. Ini belum sampai kepada kebenaran misalnya gitu ya. Itu kira-kira seperti itu lah. Terima kasih. Itu sampai ya tentang langkah-langkah tadi. Jadi ingat yang berwudu itu ya. Jadi berwudu waktu di Arab itu kan kalau nyari air berwudu susah ya, dia punya airnya cuma satu botol. Satu botol itu setengahnya habis untuk berkumur-kumur. Padahal kumur-kumur itu bukan rukun wudu kan ya. Dia begitu mau basuh muka udah habis airnya karena kumur-kumur setengah botol udah ya. Karena dia enggak tahu itu tadi. Jadi ingat itunya apa? Dulu ceritanya Pak Yunahar itu ya, yang orang yang enggak bisa Allahu Akbar gitu kan. Dia jadi imam kebetulan. Allah enggak jadi Allah kurang fokus. Doa yang kedua. Allah. Wah. Sampai makmumnya itu udah. Ini imam kok lama sekali. Kebetulan ada ininya, ada makmumnya kayak ompet lah gitu ya, mantan preman gitu kan. Pak Imam, sini saya yang jadi imam. Masa gitu aja enggak bisa. Imamnya mundur ke belakang, sini yang maju jadi imam. Nih, lihat saya contoh ya. Allahu Akbar. Udah gitu langsung ke belakang. Tuh. Bisa kan? Mudah kan gitu. Jadi salatnya enggak jadi itu ya karena diberikan contoh oleh imamnya begitu. Silakan, barangkali masih ada pertanyaan. Bulis itu bukan bulisnya istrinya Pak Mulyoto ya. Bulis itu dari bahasa Arab, bulis artinya bahasa Inggris ya. Jadi kalau dari mungkin dari kata iblis itu bahasa Jawanya ada bablas itu ya, itu saudaranya itu ya, yang ada bablas. Pak Peta tadi mau bilang gitu itu. Omang silakan. Maaf Pak Usep, saya tadi kurang kasih sehingga saya miss semua penjelasan Pak Usep. Tetapi apa yang tadi diulas kembali oleh Pak Usep itu persis dengan apa yang saya dengarkan berulang-ulang di CD yang disebarkan oleh Westol atau dari MUIS, saya lupa. Hanya saja beberapa penjelasan yang tadi sempat saya dengarkan ulang dari Pak Usep berbeda dengan makna sebenarnya. Katakanlah
di antara dosa besar tadi yang diurut-urutkan, yang pertama adalah kemusyrikan, betul. Yang kedua tentang bid'ah. Bid'ah yang disebutkan oleh Pak Usep tadi berbeda jauh maknanya dengan makna asli dari bid'ah itu sendiri. Katakanlah ketika seorang anak dia berani kepada orang tua, itu namanya adalah durhaka, bukan bid'ah. Entah kalau ada penjelasan yang lainnya. Ketika seorang suami tidak baik kepada istrinya, itu namanya bukan bid'ah, tapi dia zolim dan lain-lainnya itu. Jadi makna kembali kepada bid'ah, karena apa? Karena sebetulnya yang namanya bid'ah, kalau kita kembali kepada makna asalnya, itu adalah bahwa orang itu sombong kepada Allah, yang merasa bahwa dia itu lebih tahu daripada Allah, sehingga dia bisa mengeluarkan aturan-aturan agama yang berbeda dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jadi itulah kenapa yang namanya bid'ah itu termasuk tingkatan kedua dosa besar setelah musyrik. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dosa yang lainnya adalah yang penjelasan Pak Asif yang terakhir itu baru betul sama dengan yang bid'ah yang maknanya itu. Yang berikutnya di antara beberapa strategi setan untuk mengalihkan atau menyemuskan manusia itu memilihkan atau menghindarkan manusia itu dari berbuat amalan yang berpahala besar ke yang berpahala kecil. Sebagai contoh adalah ketika dia tahu bahwa yang namanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian, tetapi iblis itu membisik-bisikkan dia, katakanlah dibuat dia sibuk sehingga dia akan miss jamaah di masjid, tetapi tetap aja sholat. Jadi sholatnya juga tidak gugur, tapi pahalanya lebih kecil. Nah itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan dosa kecil yang dijelaskan oleh Pak Usep tadi. Penjelasannya sebetulnya tidak pada pemilihan dari dosa kecilnya itu sendiri, tetapi ketika ada persepsi bahwa dosa kecil itu it's fine, it's alright. Nah, keyakinan itu yang membuat dia akan merasa tidak, seolah-olah tidak ada masalah dengan dosa kecil itu, dan membuat dia akan mengulang-ulangi kembali dosa-dosa kecil itu, dan akhirnya pada titik akhirnya nanti akan menganggap itu bukan lagi sebuah dosa. Jadi persis seperti penjelasan Pak Yahya zaman dahulu, bahwa ketika seorang manusia, seorang Islam yang baik, dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, pertama sekali timbul gundah di dalam hatinya. Dia tidak merasa tentram, tidak merasa nyaman karena ada dosa itu. Tapi lama-kelamaan ketika dosa itu diulangi, ulangi, perasaan itu hilang, dicabut oleh Allah, sehingga dia akan merasa it's alright. People also do that. Jadi hilang perasaan takut kepada Allah dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Itu penjelasan yang lainnya. Kemudian terkait dengan penjelasan pertanyaan dari Pak Petaruka tadi, saya jadi ingat dari penjelasan di CD yang saya dengarkan berulang-ulang itu, bahwa puncak dari keberhasilan setan dalam menjerumuskan manusia itu adalah ketika setan itu berhasil memisahkan antara suami dan istri. Jadi konon di sebuah kerajaan setan itu ada laporan dari anak buah setan. Yang satunya setan melaporkan, saya sudah berhasil menyerumuskan si manusia inti melakukan korupsi. Kemudian bosnya setan mengatakan, oh itu urusan kecil, gampang itu. Yang lainnya melaporkan hal yang lainnya dan dianggap, oh itu kecil. Tetapi ketika salah syaitan itu melaporkan, saya sudah berhasil membuat si suami itu berpisah dari istrinya, kemudian dia diagung-agungkan oleh bos setan itu, inilah setan yang paling berhasil. Jadi itu penjelasan dari
pertanyaan Pak Beta tadi, insyaallah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Saya pada ini tambahan. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya dan tambahannya yang sangat penting sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam menjelaskan 7 strategi iblis dengan memakai strategi bid'ah adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam santun terhadap istrinya. Kemudian itu sunnah. Nah, bagi siapa saja yang memperbudak istrinya, gitu, datang-datang mana kopi, gitu, sayur asam kurang manis dikit, itu dimarahin dan sebagainya, itu termasuk bid'ah dalam kategori itu. Jadi ada bid'ah sosial menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada bid'ah akidah, ada bid'ah juga dalam ibadah. Nah, ini masuk dalam bid'ah sosial yang kaitannya memang Nabi tidak melakukan seperti itu. Bid'ah itu sendiri baru ya. Jadi ada ada kata ja'ala, menjadikan, ada bada'a, ada lagi khalaqo. Kalau ja'ala itu dari tidak ada jadi ada. Ja'ala ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Adam ada. Ada khalaqo. Kalau khalaqo itu ada fatoro. Kalau fatoro itu tapi ja'ala itu mempunyai fungsi gitu. Ya, menjadikan Adam sebagai khalifah, menjadikan ja'ala, menjadikan langit sebagai atap, menjadikan bumi sebagai kemudian apa, menjadikan gunung sebagai paku bumi gitu. Kalau bada'a dari yang tidak ada menjadi ada, tadinya tidak ada menjadi ada. Pada misalnya Nabi itu selalu menghormati pendapat orang lain gitu. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika kita selalu merasa pendapat kita paling benar, itu sudah bid'ah. Kemudian Nabi bersabda utlubil ilma walau bisin, gitu. Carilah ilmu walau di negeri Cina. Ketika kita belajar malas, menurut Ibnu Qayyim itu sudah bid'ah. Nah, di durhaka itu sudah masuk lebih daripada bid'ah, sudah masuk ke dosa-dosa besar, termasuk durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Yang dikaitkan, kalau kita kaitkan dengan isti'adzah, itu sebenarnya adalah fokusnya betul bukan kepada pahala, tapi fokusnya kepada mengenal diri kita. Karena mengenal diri itu sulit sekali. Jadi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, kalau orang kita fokus pada pahala, baik pahala besar, kecil, maka itu ada pada dataran cinta yang masih kasar, yaitu mahabbatullah. Disebut dia ya, mahabbatullah, titik, cinta pada Allah. Cirinya orang yang cinta pada Allah ini kalau berdoa itu minta dijauhkan dari siksa api neraka gitu. Dan kalau berbuat sesuatu minta pahalanya. Kata Ibnu Qayyim, kalau begitu kita, orang yang Yahudi, orang yang memakai salib, juga orang yang beragama lain, Majusi dan sebagainya, melakukan itu semua. Jadi kalau kita fokus pada pahala.
Tetapi ada kecintaan yang lebih besar kepada Allah itu adalah mahabbatun lillahi wa fihi. Jadi cinta karena Allah, dan kita ada pada cinta itu. Syaratnya kata Ibnu Qayyim adalah wajib, ada keharusan-keharusan yang kita lakukan, dan di situ ada cinta Allah. Nah, salah satunya keharusan tuh dalam bahasan kita, salah satunya adalah isti'adzah, yaitu mencari perlindungan kepada Allah. Dan untuk isti'adzah ada syaratnya 3 tadi. Ilmun, halun, dan amal. Ilmun di sini adalah ilmu zillatil ubudiyah. Jadi kita mengakui bahwa sebagai hamba kita hina. Artinya kita harus mengenal siapa kita dan siapa orang yang kita mintakan untuk pertolongan dari Allah. Kita ini adalah lemah. Nah, ilmu yang kedua adalah izzatul rububiyah, itu mengenal keagungan Allah. Nah, sehingga dengan ilmu itu muncul, diharapkan kita ada tawadu, kemudian jadi hilmun, lemah lembut, dan jantung kita selalu berdebar gitu, selalu takut gitu, kalau gimana, bahkan perasaan kita selalu hancur, sehingga selalu ada keinginan untuk selalu mencari perlindungan dari Allah dan membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang mencari perlindungan itu. Nah, contohnya lah, bagaimana? Apa kira-kira contohnya itu orang kalau dalam keadaan misalnya cemas atau khawatir, ada orang yang larinya ke obat-obatan, ada yang lari ke bioskop, masih mendingan gitu, tergantung filmnya. Ada yang lari ke mana pak? Ke pantai. Tergantung pantainya mana, kalau di Belanda sekeheveningan bahaya karena di sana terbuka semua. Ada yang lari ke ke dukun, kan ada pak katanya di sini orang pintar, di mana ya katanya gitu. Ada yang larinya itu ke makanan, makan apa saja dimakan sampai merasa puas, sampai kemerkaan, maksudnya sampai bisa jalan gitu. Ya puas gitu. Walaupun itu makanannya tidak mengandung alkohol, tapi sudah masuk ya kepada dosa yang besar akhirnya karena berlebihan. Nah, orang orang yang cinta karena Allah dan ada di dalamnya, ketika terjepit seperti itu, dia tidak lari ke hal-hal yang sifatnya membahagiakan egonya, tapi membunuh egonya. Itu misalnya ya di saat dia harus marah gitu karena dicaci maki misalnya gitu, atau dipitnah, dia berbalik misalnya, malah memberikan sedekah kepada orang yang memfitnahnya gitu ya, karena khawatir yang keluar adalah godob, marah, daripada keluar takwanya dari dirinya. Nah, itu isti'adzah seperti itu menurut Ibnu Qayyim adalah kita berada pada cinta karena Allah dan ada di dalamnya. Kalau kita ada keinginan kemudian kita lakukan begitu saja, menurut Ibnu Qayyim, kita masuk kepada mahabbah tabiiyah yang alami. Kalau lapar makan, itu tabii. Kalau haus, cintanya kalau orang haus air gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah tadi takwanya sampai strategi ketujuh tidak mampu, itu ada orang yang membalikan
tidak masuk kepada mahabbah tabi'iyah tadi. Dia sudah keluar di situ. Dan biasanya dalam tasawuf suka disebut dia sudah menemukan muka syafah, terbuka tirai kegaiban. Kira-kira seperti itulah Pak ini. Baik. Karena itu orang yang mencari kembali kepada Allah, dia bergeraknya dari kelemahan kepada kelemahan yang lebih besar. Jadi setelah dia mengetahui dirinya lemah, dia harus mengetahui dirinya lebih lemah lagi pada sisi yang lain, dan terus gitu. Sampai, dan biasanya cerita sufi itu akhirnya tidak bisa dimengerti oleh akal lahiriah kita, tapi bagi mereka yang melakukan kebersihan hati itu bisa dimengerti. Misalnya ketika sholat ada nyamuk, dibiarkan saja nyamuknya gitu, sakit ini malu Tuhan gitu. Saya tidak mengerti juga, dan tidak kena demam berdarah seperti saya ketika di penelitian lapangan kemarin itu Pak. Jadi ada semacam anugerah yang di luar kita gitu. Kalau orang sudah masuk kepada makom seperti itu, jangankan iblis gitu, nyamuk pun. Dan kalau kita lihat ya, di Metesan itu ada CD judulnya Going to the Wheel. Jadi ada orang lulusan Emory University, harta banyak, bapaknya mau ngasih 25.000 sebagai modal, kemudian mobil, ini kisah nyata tahun 90-an. Tapi dia tidak mau. Dia pergi ke Kutub Utara gitu. Dia hidup sendiri, dia cari makan sendiri di situ. Dia cari happiness itu apa gitu. Sampai kurus kerontang, sampai ada beruang besar pun beruangnya enggak mau mencakar gitu. Beruangnya oh gitu, dia sendiri lewat gitu. Itu sudah difilmkan. Sebelum meninggal dia tulis dulu, happiness happened when shared. Happiness itu, bahagia itu bisa didapat gitu ketika kita bagi. Artinya keluarganya saling memperebutkan harta, dia tidak gitu. Bahkan dia bagikan 24.000 itu dia terima dan dia berikan ke panti asuhan tanpa pengetahuan ayahnya gitu. Tapi dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi contoh itu saja yang nyata bisa kita ini. Bahkan katanya ular pun, karena itu Nabi Sulaiman kan bisa berbicara dengan binatang. Salamun ala nuhin fil alamin dan sebagainya. Dan orang, ada nenek-nenek di kampung saya tuh kalau membersihkan masjid banyak semut and dia tidak pernah membunuh. Nah, yang lain suka dipel bunuh gitu. Jadi dia suka bicara, semut cing maneh teh keluar gitu. Sing selamat ya, abdi teh saya ini mau membersihkan gitu. Itu dia tidak tinggi-tinggi pendidikannya, tapi hal-hal itu diketahui oleh masyarakat setempat dan meninggalnya itu menggemparkan banyak orang gitu. Katanya dari pagi selama 3 hari itu yang sholat membeludak, padahal hanya tukang sapu di ditambah dengan sholawat dan sebagainya gitu ya, di masjid gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia merasa lemah itu. Dan apabila membunuh satu semut saja, dia tak khawatir kalau nanti di alam mahsyar ada semut yang besar. Dia tahunya dari guru ngajinya seperti itu. Karena kalau ngasih 5 perak di akhirat nanti bisa 5 miliar gitu. Berarti membunuh satu semut yang kecil nanti bisa sebesar apa semutnya, dia takut seperti itu. Jadi merasa dirinya selalu lemah. Lemah. Saya kira itu fokusnya dari isti'adzah, lebih daripada ke pahala gitu. Tapi kepada mengenal diri kita, siapa kita. Kita lemah. Terima kasih, Bapak.
Makasih Kang Usep. Jadi tadi mungkin bid'ah itu dari kata bada'a dalam bahasa Arabnya ya. Jadi dalam Quran ada kata-kata badi'u samawati wal ard. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya. Ada juga kata dalam bahasa Arab dalam Quran surah Al-Ahqaf ada ma kuntu bid'an minar rusuli, dari satu kata ba dal ain. Jadi sesuatu yang baru, maka terkait bahwa saya pada selama ini mungkin yang di Indonesia dikatakan itu beda dalam segi akidah dan ibadah yang sering difokuskan ya, sesuatu yang baru itu tadi yang mungkin fokus Pak Bambang. Tapi tadi Pak Usep yang itu bid'ah sosial kan. Termasuk mungkin juga ada bid'ah teknologi kan. Kita pakai mobil, Rasulullah enggak pakai mobil. Kita pakai iPad, kita pakai iPhone, kita pakai itu kan itu juga bid'ah teknologi misalnya. Itu semuanya juga hal yang baru. Jadi mungkin yang tadi jelasnya itu bid'ah dalam bidang sosial, bid'ah dalam bidang apa tadi dengan akidah ya. Silakan barangkali masih ada pertanyaan. Wah ini hari ini kayak khusus untuk edisi untuk Om Peta nggak apa-apa lah. Jadi Om Peta ini dulu fotografernya Syiah dulu ya, dulu itu dia termasuk suka yang dengan Syiah. Saya menambahkan dulu Pak Abu bahwa insya Allah yang namanya bid'ah yang dimaksud di sana itu adalah yang terkait dengan ibadah. Karena kalau yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial itu masuk dalam kategori ketiga, yaitu dosa-dosa besar. Jadi kan tadi kan salah beberapa strategi setan dalam menjerumuskan manusia, yang pertama adalah syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga adalah dosa-dosa besar kan begitu. Jadi yang disebutkan oleh Pak Usep tadi adalah yang masuk dalam kategori ketiga, ketika dia menzalimi istrinya, ketika dia durhaka kepada orang tua, itu masuk dalam yang ketiga, yaitu dosa-dosa besar. Sementara yang masuk dalam kategori kedua itu memang fokusnya adalah pada ketika dia itu membuat invention, new invention in term dalam hal peribadatan. Dan itu yang di refer oleh insya Allah semua ulama dan juga sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ujung-ujung ceramah dari Kang Asep tentang tasawuf dan sufi. Saya dulu sering di kampung itu tasawuf dan sufi itu sungguh sangat luar biasa diceritakan. Pernah ada satu saya bertemu dengan teman cerita tentang tasawuf dan sufi, dia bilang tasawuf sufi itu itu Islam saja sebenarnya. Tidak perlu dibesar-besarkan bilang ini tasawuf atau sufi seperti apa. Dia bilang apa? Karena dia bilang Prophet Muhammad. Ya seperti tidak berbuat yang aneh-aneh. Maksudnya dia benar-benar seorang pemimpin, bapak rumah tangga, seorang kakek yang baik. Semuanya. Jadi ya ini saya belum betul-betul jelas. Itu tapi dari artian tasawuf sufi itu kan penjernihan, suhud, mencari peniadaan. Itu kalau di kampung kebanyakan orang lebih ke sana, makanya itu tadi zikirnya lebih jauh, lupa di luar, bilang ada ibu sudah memanggil. Itu yang di mana penyeimbangannya ini seperti apa, kita apakah ketika kita mencari menjernihkan diri, mencari ini menuju ke sana, kita menghilangkan itu yang seperti itu. Kita kan hidup kebanyakan yang dulu-dulu itu yang ada. Pernah saya ingat saya tidak bisa pastikan benar atau tidak ini, tapi salah seorang ulama besar ditanyakan tentang sufi, bilang katanya ada orang yang bisa jalan di atas air atau apa karena kekuatannya, karena kehebatannya, hujan turun di sekitarnya karena dia ada sekitar situ. Dia bilang ya pergi cari ke hantu air, bisa jalan di atas air, belajar sama itu aja, jangan belajar sama saya. Jadi ya ceritanya tentang kewajaran tetapi pencarian. Ini yang sampai hari ini saya belum terlalu mengerti. Ada teman yang bilang
tidak perlu jalankan saja seperti ada, yang lainnya meluar biasakan itu di kampung tapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sufi orang bisa jalan di atas air ya. Dulu saya pernah punya ilmu itu, Pak Om Peta. Saya waktu mesantren di Boston dulu winter, saya udah bersufi gitu, saya mencoba ilmu bisa. Saya bisa jalan di atas kolam gitu. Saya jalan karena airnya beku semua. Jadi es, saya bisa jalan di atas kolam ya. Karena winter sangat keras sehingga semua air kolam itu pada di taman itu beku semuanya, bahkan sungai gitu kan. Orang-orang pada jalan-jalan di atas sungai. Waduh, luar biasa itu. Jadi itu sufi juga mungkin sufinya orang sana gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Deng. Jadi mungkin di dalam kitab Kanzul Umal itu disebutkan Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang yang zuhud itu bukan berarti dia lari dari dunia, tetapi apa yang dia miliki dari keduniaannya dia tetap meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih afdol. Jadi bukan berarti ke sufi esensinya gitu, bukan pada mistik ya, dan bukan pada hidup carut marut gitu, tapi kita boleh kaya juga gitu kan, tapi kita tidak lupa zakat dan melebihi zakat gitu, ya, tidak lupa untuk membebaskan kaum muslimin dari kepakiran gitu. Itu dan sufi itu sendiri banyak kata sebenarnya ya, yang berkaitan. Tapi diantaranya kan dalam bahasa Arab ada kata sofin. Sofin itu artinya bersih. Karena itu sudah bahasa di mana-mana. Sofia Latjuba gitu, Sofia Loren, gitu, Lorong dan sebagainya. Itu sofa. Itu bersih. Gitu. Dan juga diambil kata dari kata sufah itu. Jadi Nabi pas hijrah ke Madinah belum punya apa-apa gitu, dengan muhajirin tidur aja Nabi dengan pelana kudanya di atas batu gitu. Dan pakaian pun dari kain sufah, wol yang kain kasar gitu. Tapi Imam Ali Jainal Abidin kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian dikritik sebagai cucu Nabi, jangan begini dong, harusnya menunjukkan lebih fakir. Kata beliau, orang mukmin yang takwa, yang sulit diganggu oleh set iblis dengan strategi apapun, lebih berhak memakai pakaian yang indah-indah daripada mereka yang tidak gitu. Itu artinya jadi tasawuf sufi itu orangnya, dan sudah jadi bahasa Inggris kan sufi. Tasawuf itu adalah gerak pelatihan untuk menjadi suci. Adapun berbagai bisa dulu di kampung saya terkenal ini pada ilmu saifi gitu. Jadi kalau udah mengkaji kitab Jurmiyah ini kamu punya ilmu saifi, katanya bisa jalan di air. Ternyata kitab Jurmiyah itu kitab Al-Kalam huwa Lafdul Murakkabul Mufid, itu nahu Arabic grammar. Itu jur miyah, jur itu dari jaro, artinya lari, jur lari, miyah itu moya. Jadi artinya kamu harus ngerti ini, kalau ngerti ini nanti baca bahasa Arab itu seperti gitu kan. unpredictable gitu. Bisa lari ya air itu sebenarnya begitu ya, tapi dimistikan sehingga jurmia lebih sakral daripada misalnya Quran dan Sunnah misalnya kan, seperti itu. Mengkaji jurmia harus pakai sorban, tapi membaca Quran tidak pakai sorban gitu kan. Dan ayat unsur mistik kita. Tapi supi di sini ada sebenarnya latihan diri kita dari usaha dari effort to effortless gitu. Dari usaha sehingga kita tahu bahwa kita tuh tidak berdaya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah sufi. Jadi seperti dia di sini yang pakai sarung hanya Pak Daeng,
itu sudah sufi gitu. Dibanding misalnya dengan saya sudah sufi dalam tahapan, karena memang dengan pakaian itu lebih dekat kepada Allah, itu lebih itu sudah sufi gitu. Ya, dengan niat juga tadi kan, dengan attitude, dengan ilmu, dengan performance gitu. Terima kasih Pak Bu. Saya kira masih ada pertanyaan lagi. Dipersilakan. Meskipun Pak Ade sudah menyiapkan meja di luar, tapi tidak apa-apa kalau ada pertanyaan. Karena sekarang enggak terlalu dingin ya Pak Ade kan? Enggak terlalu dingin kan sekarang, udah hangat kan. Jadi insyaallah masih hangat lah. Kalau tidak ada, mungkin kita cukup sampai di sini. Masih ada? Om Peta masih angkat tangan? Ayo silakan. Silakan, tidak apa-apa. Ini special edition untuk yang pakai sarung lah, kata Pak Usep ya. Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kaum Sabah yang diceritakan tadi, yang kaum ini kan diceritakan makmur dan berbuat baik, masih bermurah hati, memberi makan, minum, tempat tinggal kepada siapa saja yang datang. Tapi mereka di Al-Quran sini ada artinya sangat kafir. Jadi bukan cuma kafir, tapi dibilang sangat kafir. Apakah satu karena mereka tidak, karena mereka musyrik istilahnya, tidak menggantungkan lagi, tidak mengerti bahwa ini dari semuanya dari Allah, atau ada perbuatan lain seperti kaum Lut yang ya yang tidak semestinya dilakukan, atau seperti apa masyarakat Sabah ini sampai mereka dihabiskan dari kaum yang termasuk kaum yang dihabiskan. Karena mungkin ini coba dihubung-hubungkan saja. Kayak sekarang-sekarang ini banyak orang baik, tapi karena dia kafir, ya sudah tidak dihitung dia punya pahala. Apapun, jadi dia membantu atau apapun, dia tidak masuk. Ada teman yang bertanya juga, bagaimana pahala-pahalanya ini orang-orang yang membantu sangat luar biasa. Ya itu aja. Seperti apa masyarakatnya? Assalamualaikum. Yang sesuai dengan pertanyaan tadi tentang sangat kufur gitu ya, itu pada zaman Nabi terjadi gozwah itu peperangan yang diikuti Nabi, dan pada saat itu jumlah sahabat Nabi masih sedikit, sedangkan pihak musuh banyak sekali. Nabi meminta supaya para sahabat untuk ikut serta dengan peperangan itu, berangkat. Tapi di antara mereka ada yang sudah tahu bahwa pihak musuh lebih tangguh, sehingga mempengaruhi yang lain dan mengatakanlah kepada Nabi, minta izin untuk pulang ke Madinah. Alasannya buyutuna laisat bi aurah, itu aurah itu artinya terbuka aurat, artinya rumah-rumah kami terbuka, rumah-rumah kami tidak ada yang jaga kalau kami ikut perang nih Nabi gitu. Nabi yang santun tidak memaksa, dipersilahkan kembali ke rumahnya. Nah, satu di antara mereka ketika datang ke Madinah, dua istrinya sudah menyambut dengan makanan dan bahagia sekali. Pas mau masuk pintu, teringat Nabi itu. Kok sahabat saya ikut berperang, saya di sini enak-enakan gitu,
bertemu dengan istri dan makan-makan. Dia tolak untuk masuk rumah dia, balik lagi menyusul Nabi. Dari kejauhan Nabi sudah melihat titik itu, dari kejauhan, dan Nabi yang maksum sudah tahu siapa yang kembali itu. Sampailah bertemu Nabi, turun dari kuda, hampir jatuh. Nah, ketika mau jatuh, kata Nabi, hampir saja engkau celaka. Artinya hampir celaka turun itu, tapi maksudnya hampir saja kamu masuk rumah kamu dan tidak kembali perang, kamu celaka, sangat kafir sekali. Nah, artinya begini, bahwa orang kalau apa yang dia, pola hidupnya itu tergantung pada apa yang dimiliki, nah itu, maka itu sudah kufur sebenarnya. Tapi kalau dia sudah keluar dari apa yang dia miliki gitu, kan ada orang yang punya mobil dua gitu, tapi nggak dipakai, cuma tiap minggu misalnya dimandiin dan dibilang, ya saya juga punya dua sebenarnya. tapi saya bilang, Pak Bambang, maaf ya, itu mobil saya gitu, tapi nggak dipakai gitu. Itu pola hidup memiliki, ya gitu. Tapi jarang ada yang bilang dua tentang itu ya. Itu punya saya kata, itu kebun saya gitu. Tapi dia sendiri menggunakan enggak gitu. Biarkan aja jatuh gitu. Jambu-jambunya itu jatuh, dibiarkan aja. Jadi, nah itu sudah masuk dalam perangkap kekupuran tadi. Karena menomorsatukan kegunaannya untuk sosial dinomorduakan, tapi kepuasan pribadi aja yang diinginkan. Datang misalnya ke Bogor gitu, itu sawah-sawah saya itu, tapi dibiarkan aja gitu, sampai tumbuh alang belalang, tidak fokus. Nah, ya orang di antara sahabat Nabi tadi yang lebih fokus pada rumahnya itu masuk pada dalam surat Taubah, sebenarnya sudah masuk dalam kategori asyadu kufron. Orang ditambahkan kan wanifakon gitu. Nah, maka dari itu kita boleh punya apa saja, tapi ingat lawazim itu keharusan-keharusan. Sudahkah ada zakatnya, ada lain sebagainya. Karena yang diutamakan adalah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepemilikannya. Kita fokusnya di situ. Dan kalau kita fokus di situ dan lebih mengutamakan pelarian kepada Allah, maka di situ ya sudah zuhud, sudah sufi makomnya. Nah, timbul lagi nanti strategi setan untuk lebih bangga dengan apa yang kita miliki kan gitu. Ya, terima kasih. Saya ini Pak Adi yang tahu ini ya, di cerita Umar series itu ada sahabat Khalifah Umar memanggil seorang sahabat ya yang dia memiliki tanah yang luas dari Rasul, tetapi enggak semuanya digunakan dipakai. Kata Umar, berapa yang kamu pakai? Setengahnya berikan kepada umat muslim untuk digunakan. Jadi jangan sampai dia punya tanah luas tapi dibiarkan saja. Ini kan dari Rasul, enggak boleh nih. Kata Rasul, lihat kata Ali, kata Umar, ini manfaatnya seperti apa? Ya. Yang tadi punya tanah yang luas tapi tidak digunakan. Maka dalam Islam kalau ada harta yang diam itu zakatnya lebih mahal daripada harta yang di bisnis apa digerakkan ya. Jadi kalau kita punya rumah dalam Islam itu zakatnya besar, tapi kalau kita rumahnya enggak diapa-apakan, yang dikosongkan gitu cuma kita pakai sendiri saja. Tapi kalau rumahnya dikontrakan itu malah zakatnya malah lebih kecil dari yang hasil rumahnya itu aja, bukan dari harta seluruh rumahnya.
kayaknya sudah jam 8 ini, dan kata pada sudah nanti tambah dingin lagi ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini kajian kita tentang dari tadi Abdul Qayyim Az-Zawjiyah. Insya Allah minggu depan saya sudah mengontak Ustaz Yan Mulyana dan Pak Adi sudah, karena Ustaz Gugun masih di Indonesia tampaknya minggu depan, dan insya Allah beliau minggu berikutnya akan kembali ke Melbourne insya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membawa hidangan, mudah-mudahan jadi sedekah jariah amal soleh. Dan saya persilakan lady first, ibu-ibu dulu untuk memulai hidangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.